إلى حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المؤلف وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق لنا والمسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي من قال كل يوم خمسة وعشرين مرة أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كتبه الله من أوليائه. حاضرين Jemaah sholat maghrib rahimakumullah. Sambungan pengajian kita sampai di barisan masih mengikuti pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ya Ali, ujar Nabi. Wahai Ali. Kita tahu bahwa Ali itu adalah sepupu Nabi. Abah Nabi itu pedang sanak lawan Abah Ali. Abah Nabi Abdullah, Abah Abi ala Abah Ali, Abu Thalib. Kemudian posisi Ali itu dengan Nabi menantu dan khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipesani oleh Nabi, ya Ali, wahai Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa membaca tiap-tiap hari khamsatan wa isrina marratan, 25 kali. Saban hari dibacanya 25 kali. Hafal kita gini. Cuma baru kita baca benar aja. Apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim li wa
ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كتبه الله من أوليائه. Maka orang yang membaca istighfar itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam daftar kekasihnya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manfaat, keutamaan, keistimewaan orang beristighfar itu. Dan dengan membaca astagfirullahaladzim itu merupakan kita itu mukmin yang sempurna. Apa mukmin yang sempurna? Kasih sayang kepada saudara. Didoakan. Padahal yang didoakan kita tahu. Tapi karena kecintaan kita, kesayangan kita kepada saudara kita, lalu kita doakan. Pertama, manfaat istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam ayat Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan petaka. Allah tidak menimpakan bencana, bala, selama mereka itu beristighfar kepada Allah. Lalu istilah orang, agar kita menolak bala, petaka, bencana, memasyarakatkan istighfar. Memasyarakatkan istighfar 25 kali sehari. Astagfirullahaladzim. Artinya bagus benar baik. Aku minta ampun kepada Allah. Karena kita sadar, mana ada orang negara berdosa? Tidak ada manusia tidak berdosa. Karena seluruh anggota kita, sekujur badan kita dari kepala sampai kaki, sasaran-sasaran dosa. Kadangkala dosa itu melalui mata kita. Ini bulan puasa parah. Orang di kampung kami itu bila bulan puasa anak kebenjar. Bapa juru kebenjar membesuh-besuh mata ya. Dan pada mengganggu puasa toh. Mengganggu puasa. Tapi nya anak berdosa. Tagal kalau istighfar, minta ampun kepada Allah, dosa nang macam apa aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita. Dosa tuh macam apa aja asal mau kembali ke jalan Allah. Siap Allah mengampuni, malah Allah senang. Setelah kita kemukakan macam apa kesenangan Allah kepada orang yang berhenti mengerjakan maksiat dan kembali kepada taat. La haula wa la quwata illa billah. Seperti orang yang sedang mengembara di padang sahara. Kepanasan, haus, kelawasan, lapar. Lalu istirahat. Istirahat. Kauyuhan ya orang Banjar. Di kudanya itu semua makanannya, perlengkapannya, pakaiannya dan semuanya ada di sana. Tapi karena kauyuhan itu bandingan, gambaran. Senang itu, senang lagi Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertobat, istighfar. Bersandar ke pohon. Lalu ada istilah bahasa orang Arabio, takalap. Takalap. Nah, kayak apa tak alap tuh?
hilang pangrasa. Imah tak kalap, tak bangun. Masya Allah, sejauh mata memandang, kuda nang mempunyai perlengkapan persiapan kadada. Wah, mana parut lapar, mana haus, makanan dibawa kuda. Wah, sakit tuh bang, sakit pada kayap gini. Ya, kayak apa aku juga mencari. Bahasa orang bayi, saunjana mata memandang, kelihatan kadada kudanya. Bermati aku di sini ya. Bermati aku di sini. Bersandar pulang. Urusan Allah itu. Takalap pulang. Enggak takalap. Bangun sakalinya kudanya ada di iga. Ya Allah. Ya kan? Kayak himungan. Himung benar itu. Sampai berucap tasalah. Allahumma. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dasar benar, engkau tuh hambaku, aku nih Tuhanmu. Nah, kahi himungan, tak salah menyembah. Dasar bujur, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Nah, kahi himungan tak? Seorang pengembara kehilangan bekal di tengah jalan, dapat senang, senang lagi Allah subhanahu wa ta'ala berorang dari istighfar. Senang lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan petaka musibah kepada orang yang beristighfar. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man lazimal istighfar. Siapa selalu beristighfar, minta ampun karena sadar. Sebagai manusia, tempatnya dosa kecuali Nabi dan Rasul maksum. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu khususiat Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka itu kuduah kita. Ikutan kita. Ada pantas yang diikuti mengerjakan kemaksiatan. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam nabinya kada maksiat, umatnya gini, dia tuh maksiat. Ya kan? Apalagi maksiat. Dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu astagfirullahaladzim. Amun orang-orang sufi itu. Nang bersih hati. Itu kenyataan bahwa orang yang beristighfar itu cinta dengan saudaranya. Li wali walidayya. Ya Allah ampuni ulun. Wali walidayya abah ulun. Mama ulun. Tanpa terasa bacaan kita itu, apalagi di tengah malam kita membaca. Di tengah malam. Mau umur sudah 50, kada usah lagi ya guring pukul 2, pukul 3, pukul 4. Umur 30, ayolah. Masih ada angan-angan. Panjang lagi umurku. Wajar aja 30. Amun sudah 60, bebau tanah sudah. Artinya para maghrib, maghrib sudah. Ya kan? Kita aja lagi menyikapi keadaan. Duduk tengah malam. Maka Nabi menyatakan dirahmati oleh Allah. Rahimallahu imra'an qama minal lail wa iqadha ahlahu. Allah merahmati seseorang yang bangun tengah malam bertahajud kepada Allah. Menang laki bangun menggarak lawan bini. Bahagia hidup biar kada pati banyak beisi hutang. Asal tengah malam bangun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia. Baca salawat. Ya. Itu merupakan hobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hobi Nabi
kesukaan Nabi. Kan manusia ini macam-macam kesukaannya. Kesukaan, aku lagi sekolah bahari, sahabat pina. Isi sahabat pina, sampai aja apa pandangan ke beberapa ini tuh. Kayaknya hobi apa? Hobi apa? Olahraga. Kan? Hobi olahraga. Ada apa? Hobi apa? Tukar-menukar foto. Ada juga. Hobi apa? Jalanan. Ada juga. Kalau Nabi, hobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sembahyang. Wajulati salatu qurratu aini. Sembahyang itu penentram hatiku. Sembahyang itu penenang keadaanku. Nabi itu sembahyang. Terutama sembahyang tahajud. Karena kalau kita sembahyang tahajud itu dicap oleh Allah hamba yang dicintai. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu, dia melangkahkan kakinya di permukaan bumi dengan perasaan hina. Apa yang diabungkan? Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Yaitu orang yang apabila sudah datang malam, sujadan wa qiyama, dia bangun bersembahyang. Belum bisa mengangkat, dan memang pian sudah tahu juga. Nabi itu nah giliran bini Anum, Siti Aisyah, Pak Anumnya dia bangun tengah malam, permisi lawan bini Aisyah, apa? Maafi aku lah. Aku kan ada kawan mengawani ikan guring sampai subuh. Bini Anum, izinnya aku hendak mendekatkan diri kepada Allah. Karena sembahyang malam itu disuruh. Wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Tuhan menyuruh itu. Kalau sudah malam tiba, jangan semalaman guring. Fatahajjad, bertahajud engkau. Kalau kau mau bertahajud, asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan pangkat yang terhormat, terpuji dunia dan akhir. Nah, jadi kalau siapa membaca astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya ashabil huquqil wajibati alayya. Itu kalau kita baca nang kada tahu aja bagus. Apalagi membaca tahu di artinya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya, ampuni dosa orang nang wajib aku tunaikan kepadanya. Ampuni dosa biniku, ampuni dosa anakku, ampuni dosa dangsanaku. Luar biasa itu. Nang didoakan guring mengakar karoh. Seorang ya Allah. Nabi macam itu. Kada cukup anak, bini, teng sanak, keluarga, wali jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Senyanan Tuhan ana. Oh, bagusnya hati orang. Bagusnya hati orang semuanya. Orang beriman laki-laki dan perempuan. Semua orang beriman, orang Islam laki-laki dan perempuan. Yang hidup, yang mati, ampuni seberataan. Bila sehari 25 kali membaca itu, katabahullah minal awliya. Min awliyaihi.
dibuat dalam daftar kekasih Allah. Ya kan? Jika orang ujian lulus jadi wali. Jadi wali, tangga kita ada ya, wali itu tiga macam ya. Ada wali nang masyhur. Orang tahu wali sidin itu wali. Kayak rusuk kumpul dah. Siapa yang ada wali? Luar biasa. Dibaca wali itu dengan khawarikul adat. Sesuatu yang menyalahi daripada kebiasaan. Mun sama orang ha, kadahagat. Tapi ada keistimewaan. Karena sikap beliau. Sikap guru sekumpul itu murah. Murah, luar biasa murahnya. Ketika haul sebelum COVID-19, se-Kalimantan Selatan sampai Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bila tolak haul singgah di warung nang parai kada bayar. Kada bayar. Berapa ekong? Kada bayar. Kami risan sepeda motor, ada bingkil nang parai. Luar biasa. Itu karamat sih. Karamat sih din. Handak mahauli Kiai Haji Muhammad Arsad Kalampayan. Banyu dalam Masjid Matapura tuh aja tinggalam. Tahun 67 imbah PKI. Aku sudah mata pura. Dinapa nak baul pemasak ada kawa. Pemasakan bebenyu. Dinapa nak memasak kayu besar. Datang lah masjid. Ya kah masjid. Tuh lah masjid. Masjid itu bebenyu. Katek sih dia. Tek, tek. Tiga kali mengatik banyu, dua mitir besurut, karing kartak. Pak Haji Imran. Amun ulun mengatik, dua mitir bedalem. Ya, nah. Kayu besar keruai, ya Pak Sidin. Karing, bemasak kawa, haul kawa, nangaran besurung orang banyak itulah. Tak dulu nang parak dulu. Tak tinggal tiga buah rumah. Makanan di rumah itu bubuan para habaib, bubuan tuan guru. Sebuah pelang umum langgar. Kada sedikit manusia selanggar. Tiga buah rumah. Nasinya sekawah aja lagi. Jangan tiga buah rumah. Sebuah rumah ini kada mayu. Apa dah lawan sidin? Iya kah sidin. Pingkuti sidin, talinga kawah. Kawan di sini. Berebut punya berkawan. Nang tiga buah rumah tuh. Kanyang sebelatan. Nang salanggar. Habis sebelatan. Kada habis nasi di kawan. Itu namanya karamat. Karamat si Dinda. Nah, itu. Jadi kalau kita termasuk aulia Allah Subhanahu wa taala baca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang mut habis itu bacanya. Cuma kita ini dianggap siwaan mut habis itu menyiwa. Ada umpun membaca ya. Nengarakan mereka. Ada mun salah itu jadi juru amontai debut gewien debut ya baca pam namun sudah tahu tuh yang kada dibaca ya Ali man qala kull yawmin Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut lam yuhasibuhu Allah. Li ujian Nabi. Nabi namun mengadakan.
Siapa membaca tiap-tiap hari? Ini kada berjumlah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu aja. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kita pasti mati. Mati itu yang paling mengesankan adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Semua kita pasti itu merasakan. Yang namanya sakaratul maut. Kalau kada hilap Nabi Ayub. Berdapatlah malakal maut. Ujar Nabi Ayub. Wahai malakal maut. Alhamdulillah terdapatlah. Karena ikam ni tukang cabut nyawa. Rasa akan panggilan aku kayak apa nyawa itu dicabut. Oh. Kan orang nak mati itu pertama dibaptis dulu. Dicabut dibaptis. Kan bergerak lagi dibaptis dulu. Bertandar ke paruh. Sampai ke dada. Ya kan? Kayak apa rasanya tuh nah? Rasanya. Ujar nah, ujian melakal maut. Karena kau sebarang cabut. Mungkin ada iska Tuhan. Ay, belapur lah untuk ini mati incaan saja. Kada mati sampai jadi. Cuma merasani mati atau kayak apa sakitnya. Kayak Nabi Isa juga. Ay. Kau menghidupkan orang mati. Kerennya boleh ke rumah nang berdagang pulang kada. Cuma kayak apa di dalam kubur. Dua buah kubur. Hidup kan nang berdua ini jawabannya. Takutnya kayak apa kisah. Nang sebuah kubur. Kada ada lagi alamat kubur. Rata tanah. Tunggulnya hilang. Ya. Nang kalau lagi jangan ditahu. Nang sebutingnya masih habang tanah. Paling 2-3 hari. Lalu Nabi Isa disuruh menghidupkan nang baduan ini. Pertama nang dihidupkan Nabi Isa nang sudah kalawasan. 300 tahun sudah mati. Apa ujian Nabi Isa? Ayat Allah ya damun akhirah kum biiznillah. Hai tulang belulang sudah kada berdaging lagi. Hiduplah kau dengan izin Allah. Tansak kalau kau belah dua kubur. Soalnya keluar nang orang dalam kubur putih kuning. Tahun ini kita bisa. Tahun ini. Berapa lawasnya pian sudah istirahat. Itu kubur bukan tempat istirahat terakhir. Bukan. Istirahat menunggu kiamat. Kita rasanya asal ada pas bila orang berceramah. Kubur tempat istirahat. Terakhir. Kada ke surga, kada ke neraka lagi. Ya itu situ pangdah. Gena. Ya. Sekalinya menjawab. Nang sudah 300 tahun nih. Hanya seilan guring aja. Kenyamanan. Kenyamanan dalam kubur. Kurang nyaman tuh sempian. Rasa kada lewas. Tapi bila orang kasakitan. Aduh. Gigi sakit, rinyut. Bisul lima, mangkut nanah, rinyut. Ya, kata guling semalaman. Asa seminggu semalaman. Ada penyakit ini mengakar, karo, ya. Selesai. Ini orang nyaman dalam kubur, nah. Hendak menyamani kubur ini, ya kita. Buatlah rumah masa depan. Kubur itu rumah masa depan. Yang kita bangun rumah bertingkat. Ada keingatan membuat kubur. Innal qabra ujian Nabi. Imma raudatun min riyadil jannah. Kadangkala berubah seperti kebun surga. Wa imma hufratun min huparin nar. Kubur itu kadangkala seperti lubang api neraka. Siksa ngarannya. Kenapa supaya kubur kita jadi kebun surga? Ay, Nina.
Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kau sedang melewati kebun surga, di dunia ada kebun surga, fartau, singgah, petik buahnya. Jadi ujar sahabat, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa kebun surga itu? Majalisud dzikri. Orang dudukan berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Itu kebun surga. Kita yang menciptakannya. Kalau dulu orang mati sembian dibacakan mukaddam. Mukaddam sebiji Quran. Nang datang tuh bisa mengaji wetaan. Lu ingat 60 tahun yang lalu bila orang mati malam pertama malam terakhir Quran mukaddam marannya. Wah ini mana ada lagi? Mana ada roh mukaddam? Bepasan hablam. Betahlil sedikit aja ujian. Tahlil sedikit aja. Oh ini kayak itu tuh. Ulun kan ceramah bulan Rajab pas final pertandingan dunia sepak bola. Pas pertandingan final sepak bola. Bepasan panitia nih. Malam ini guru aja kelengkapannya aja. Sedikit aja jadi final gelo uja uya. Iya, setempat tahu bejakan. Ranai. Jadi aku kita bikin baru minbel. Pada maulah kebun surga. Jadi kita ciptakan rumah akhirat yaitu kubur. Kalau perlu jadi kebun surga, jangan sama sekali kita buat rumah kita tuh lubang api neraka, lubang api neraka. Nah, kita baca, "Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut." Ini orang kalau membaca itu ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yuhasibullah ma fa'alahu fid dunya." Ini orang mati kada behisab. Mati kada bisa langsung masuk surga. Mudah-mudahan kamu surga bertahan. Nah itu tuh. Ini kan sudah diberitakan tuh. Umat manusia jangan stres. Umat Nabi Muhammad jangan stres. Pasti masuk surga. Tenang aja ya. Cuman masuk surga itu dibagi tiga. Ada yang langsung. Ada behisab. Ada nang berhisap tapi ringan. Ada nang singgah di neraka dahulu hanya masuk surga. Jadi biris saja asal Islam selamat masuk surga berdetaan. Jadi ya Tuan Guru Haji Imran Bung Tomo Amuntai, kalau umat Islam bagi tiga itu kita ini bakal memilih nang mana. Akal ada haji sebenikungan. Seberataan memilih nang langsung kada bisa. Itu bagus sih, bagus. Akal sehat, pikiran waras, memilih nang baik, tapi harus memenuhi persyaratannya. Apa persyaratannya, Guru? Sembahyang lima waktu tunai, sembahyang tahajud sabar malam. Hujan ini muncul. Tahu ho. Oh ya, manggawir nanti kak. Kenapa jadi tahu? Aku jalan tengah malam, tengah hari gin belang kambingan. Tengah hari, hujan dan sekong. Ikan bigu tengah hari belang kambingan. Aku belang sapi. Toro ikan sing sembayangan. Guru, mendaftar nomor dua aja guru. Biar berhisap asal ringan. Nah, baik sih. Syaratnya apa Guru? Sembahyang lima waktu tunai. Hidup jangan jadi benalu membebani orang. Berusaha untuk meringankan saudara. Nah ujian Nabi man napasan min kurbatan min kurabi dunia, napasan kurbatan min kurabi yawmal kiamah. Kita kan tidak menutup mata. Jangan memandang kawan sebelah mata. Amun orang tuna, anak bertiga, rumah menyewa, gawian memicak,
Bah, takutnya ha, ikam seminggu kebun beres 5 liter hapun lah. Mungkin hapun kira pintar. Ini meringankan beban kawan. Siapa ngarga beres 5 liter? Kalau kita mau berbuat seperti itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kasamalun min sadaqah bal yazda. Kada bisa berkurang harta itu kalau disedekahkan. Namun semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sejarahnya orang karena bersedekah jatuh melarat. Menjatuh melarat itu dasar ketujuh nimbak buntut juga. Nah, gitu. Lalu bila hendak singgah di neraka dahulu, masuk surga juga, tapi singgah di neraka, hidup ini sembahyang kada, puasa kada, ya, untung kasar, ya, tidak apa-apa, mabuk tilir hari-hari, ya, masuk surga juga, tapi singgah di neraka dahulu, pilih aja. Ini sudah masuk ke dalam neraka. Tak kumpul orang kafir. Mah, ini si kafir. Mah, makanya ikam Islam. Aku ini kafir. Maka tak kumpul di neraka. Ada sing suaranya. Ada sing suaranya. Cuman untungnya. Habis digilas dalam neraka. Disiksa dalam neraka. Ujar Tuhan. Akhriju man kana fi qalbi. Misalnya daratin min iman. Malaikat, kau masuk ke neraka. Masuk ke neraka. Cari orang yang imannya tipis. Kadang bisa menguati iman. Di dunia, di apa? Tipis. Karena banyu dalam berkagut. Karena angin hanyut. Ya. Lalu tadi patah, pikir berenai. Ya pasti ada dalam neraka. Itu mengenai itu. Imbah diangkat oleh malaikat. Bemamai. Kemana pula nak bawa aku? Aku sudah tuh disiksa menderita dalam neraka ini. Kemana pula nak bawa? Jadi ujar malaikat. Aku disuruh Tuhan membawa kamu ke surga. Umar supaya aku. Orang di surga putih kuning. Aku hilang latat, hilang lutung. Busak, tenang dia malaikat. Kina aku marin suakan. Dibawa, behi orang kafir. Kemana itu? Hanya rohani betapa dada Islamnya. Sudah habis siksaan dari sembahyang. Sudah habis siksaan dari puasa. Mabuk tidur sudah habis. Aku akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Lalu nang kafir ini ucap juz 14. Rubama ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin. Pada saat orang Islam nang maksiat, orang mukmin nang suka berdosa dibawa ke dalam surga, umma bungulnya aku. Kawan. Tapi nya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu pemuda. La ja'altu man akhlasa li bisyarika man kadzdzaba bi. Aku itu kada menyamakan orang yang pernah hatinya itu mengakui keesaanku. Masuk ke surga. Buat ke surga. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Insyaallah mati ujar guru baharita. Sakaratul maut sakit, tapi orang membaca itu sama mencabut rambut ke dalam galapung. Ada sakit banar lah begitu. Nah itu amalia yang disuruh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian insyaallah minggu akan datang belum sepuluh ya. Niswa di Senin, paslon pisirki wa sedaqah. Ini pasal pada bicara masalah hidup, jangan panas-panas gagang. Terlalu panas gagang,
kasarnya panas-panas tai ayam, jangan. Harus wajah sampai ke puting. Bertekad umurku nang ada kada lagi ku perbuat nang ada baik. Nabi bersabda itu, man ahsana fi ma baqiya kupira ma madu ma baqiya. Siapa menyikapi dengan arif bijaksana umurnya yang sisa. Kita tidak tahu. Kita ini paling rendah 30 tahun, 40 tahun. Bisa 40 tahun 2 hari. Ya. Terus lagi. Betikat aku sisanya kadena membuang-buang. Aku hanya bisa misi kebaikan. Dosa yang 40 tahun diampuni oleh Allah. Dan dosa akan datang diampuni oleh Allah. Tapi waman as'abi ma baqiya. Siapa kadang menghargai sisa umur. Sekalinya aja. Ya. Wajah sampai ke hulu. Ya. Alang-alang. Sedikit aja sedikit. Alang-alang gitu deh. Keparai aja sama sekali. Nah. Ukhida ma madu ma baqiya. Disiksa dosa yang lewat. Dan dosa akan datang. Itu yang kita bahas insyaAllah. Wallahu muwaffiq liyaqum min tariq ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.